Hi, Abin! Hi! Terima kasih datang ke Meletok. Terima kasih, sama-sama. Boleh tak cerita like 5 perkara tentang Nabila Huda yang orang tak tahu sebenarnya? Orang tak tahu Okay, the first one. Saya pandai memasak. Saya memang betul-betul pandai memasak, which is bukannya pandai sikit but saya memang ada bakat untuk memasak lah. Maybe because of Papa pandai masak. Number two, hot temper sebenarnya. Saya tak boleh menunggu dan saya tak boleh orang ganggu mood saya. Maknanya from morning tu, saya make sure bila saya bangun terus, saya kena pastikan saya berdoa yang tak ada benda yang potong mood saya. Sebab saya jenis yang kalau once saya dah potong mood early in the morning, dia akan merosakkan hari saya. Dia akan, the whole day saya akan moody. Nombor tiga, saya memang tak pakai apa-apa produk untuk muka saya. Saya memang tak jaga saya punya kulit and I tak ada any beauty product yang I pakai. Tapi kulit cantik. Memang, I pada kecil. Ini I seorang tak tahu kot. Sebab pada dulu, sekolah sampai sekarang memang I tak pakai. I memang kalau cuci muka I pakai sabun je. I pakai my body wash je. So sekali badan terus muka je. I tak ada makeup remover, I don't use anything of it. Before, saya suka tidur. Saya boleh tidur the whole day. Pada saya ni seorang yang tidak pernah cukup untuk tidur. Maknanya dah dapat tidur satu hari pun tak cukup lagi. Masih ngantuk je. Saya memang seorang yang sangat mengantuk all the time because not enough rest, not enough rest kan. So tapi saya boleh spend time saya kalau anak saya tak ada, saya boleh tidur the whole day. Nombor lima, seorang yang bersungguh-sungguh. So bila every time saya dapat apa-apa shooting, saya memang seorang yang sangat bersungguh-sungguh. Maksudnya memang saya detail dari segi semua benda. So satu drama atau filem ke, saya akan detail dan saya akan berhomework yang dari segi segala-galanya. Maksudnya konti pun saya jaga, baju saya cari, saya takkan benarkan orang lain sentuh perkara-perkara tu. So saya akan in charge untuk from head to toe, which is saya akan puas hati benda tu lah. So saya tak akan pakai sponsor apa-apa. First kali saya nak ucapkan terima kasih lah pada semua yang menonton Salom. Yang macam Salma biopic lah, saya dapat good feedback lah from everyone kan. Saya rasa bersyukur sebab finally ada juga kerja saya yang dihargai dan orang boleh nampak dari segi bakat yang saya ada tu. Maknanya orang boleh tahu yang saya ada kredit yang lain selain daripada apa yang saya buat sebelum ni. Alhamdulillah lah, saya bersyukur. And thank you so much to all the fans yang tak pernah give up yang menyokong saya.